Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah ibadi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri syamsil irfan wa mahbati asrarul Quran al-munqidhul azim wal mursyidul hakim ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillah para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, para habaib, para asatidah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, saudara-saudara kita seiman, seislam dan seihsan insyaallah daripada Rohingya yang alhamdulillah di sini duduk bersama-sama dengan kita, sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selamatkan negara mereka, Allah jadikan negara mereka jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan insyaallah Allah jadikan mereka ini generasi-generasi yang dapat menyelamatkan bangsa mereka, generasi-generasi Al-Qur'an, generasi-generasi yang jauh dari fitnah dajjal sampai hari kiamat nanti. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita dapat berjumpa kembali di tempat yang penuh berkah ini insyaallah. Alhamdulillah setelah beberapa bulan kita tinggalkan, tempat ini makin bercahaya alhamdulillah. Tak tahu mungkin sebab ada nur atau tak tahu mungkin sebab ada lampu-lampu yang baru ini. Tapi insyaallah semuanya Allah Subhanahu wa taala berkahi dengan adanya cahaya-cahaya zikir yang selalu kita baca di sini, dan begitu dengan cahaya-cahaya Al-Qur'an. Dan alhamdulillah kita sama-sama di sini sebagai umat Islam, kita ikut cara Nabi Muhammad SAW. Karena ada beberapa riwayat yang menyatakan malam yahtam bi amir muslim fahuwa munafik, kata Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang dia tak peduli, tak ambil berat langsung terhadap perkara apa sahaja yang terjadi pada setiap umat Islam, maka dia termasuk orang-orang munafik, kata Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah dengan duduknya kita dekat sini, berhimpunnya kita duduk dekat sini sama-sama, itu membuktikan bahwasannya kita insya Allah jauh daripada sifat munafik. Karena kita duduk di sini ambil berat kepada kaum muslimin dan muslimat yang di Rohingya, yang sekarang ini telah dibantai, dibunuh dan ingin di genocide, istilah dimusnahkan secara massal, etnis-etnis Burna dan kaum muslimin terlebih khususnya. Dan Nabi Muhammad SAW ketika beliau diutus, beliau mengatakan kepada sahabatnya, bu'ithu ana was-sa'ah kahatain, kata Nabi Muhammad. Ketika aku diutus, jarak antara aku dan hari kiamat sama seperti dua jari ini. Antara jari telunjuk dengan jari tengah, jaraknya sangat dekat. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam hadis yang lainnya, ana wa kafilul yatim kahatain. Aku dan sesiapa yang memelihara anak yatim, jarak dekatnya sama seperti jarak dekatnya hari kiamat, sama jari telunjuk dengan jari tengahnya Nabi Muhammad SAW. Dan sekarang kita telah tahu kiamat sudah dekat, dan dekat yang Nabi Muhammad SAW sebutkan bukan berarti kita tidur basuh bangun terus tiba-tiba ada hari kiamat, tak. Yang dimaksudkan dekat menurut Nabi Muhammad SAW ada tanda-tandanya. Sebab setiap segala sesuatu kalau dia ada tandanya, pasti segala sesuatu itu dekat. Contohnya kalau kita ada anak sakit, pasti ada tanda-tandanya. Mungkin tiba-tiba rasa sejuk atau berpeluh, atau mungkin tiba-tiba pingsan, atau mungkin darah naik, gulanya naik, jantungnya entah apa. Nak sebutkan penyakit pun susah, so saya bukan dokter. Yang penting itu semua ada tanda-tandanya. Begitu juga tentang hari kiamat. Dan yang terjadi di umat Islam dan yang terjadi di dunia ini semuanya adalah tanda-tanda hari kiamat yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang salah satu yang kita dapat bantu adalah ketika yang ada di hadapan kita ini semua adalah anak-anak yatim. Dan barang siapa yang memelihara anak yatim dijamin terus oleh Nabi Muhammad SAW, nanti dia duduk bersanding dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita nak duduk bersanding dengan Nabi Muhammad SAW, maka kita kena pelihara anak-anak yatim. Yang punya hartanya, pelihara dengan hartanya. Yang punya ilmunya, pelihara dengan ilmunya. Yang punya kemampuan-kemampuan yang lainnya, pelihara anak yatim itu dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka semua. Dan biasanya kalau ada
Fadilat-fadilat seperti ini, beberapa orang selalu bertanya, Ustaz, macam mana ramai yang pelihara anak yatim? Bila masa mereka dapat bersanding dengan Nabi Muhammad SAW? Itu pertanyaan, jawabannya nanti ketika dia dah masuk surga. Baru dia tahu bila dia dapat bersanding dengan Nabi Muhammad SAW. Karena janjinya Nabi Muhammad SAW, pasti beliau akan penuhi. Dan kemudian, ketika kita selaku umat Islam, kita wajib ingat sabda Nabi Muhammad SAW, man farraja an mu'minin kurbatan farrajallahu anhu kuraba yaumal qiyamah. Barang siapa yang membebaskan kesulitan setiap orang mukmin selama dia di dunia, maka Allah pasti akan bebaskan segala kesulitan untuk dia di akhirat nanti. Dan Nabi Muhammad SAW memberikan kepada kita cara untuk selamat kita di hari akhirat. Karena kalau kita tidak jelaskan tentang perkara hari akhirat, maka kita akan susah untuk betul-betul memahaminya. Bahkan sebagian para ulama ada yang tak makan tak minum kalau membahas tentang menakutkannya perkara hari akhirat nanti. Dan Nabi Muhammad SAW memberikan kepada kita solusi yang mengangkat kesulitan umat Islam selama di dunia. Allah Subhanahu wa taala akan angkat semua kesalahan-kesalahan dan semua kesulitan-kesulitan selama kita di dunia. Salah satunya adalah kita membantu saudara-saudara kita yang ada di Rohingya. Itu salah satu bentuk bukti kita peduli terhadap mereka, kita ambil berat terhadap mereka semuanya. Dan di sini saya ingin bacakan satu hadis atau dua hadis yang mungkin sebagian belum pernah dengar tentang apa yang terjadi di akhir zaman ini, terutama ketika terjadi tentang pembunuhan massal. Pembunuhan massalnya atau genosida ini semua Nabi Muhammad SAW telah sebutkan di dalam hadisnya yang bermakna al-harj. Al-harj ini pembunuhan secara massal. Semua orang akan dibunuh. Dan Nabi Muhammad SAW telah menyebutkan di dalam hadisnya, man naja min salat faqad naja, kata Nabi Muhammad SAW. Yang selamat daripada tiga, maka dia pasti akan selamat sampai akhirat. Pertama kali yang Nabi Muhammad SAW sebutkan, man naja min mauti, kematianku, kata Nabi Muhammad SAW. Sebab beberapa bulan sebelum kematiannya Nabi Muhammad SAW, banyak orang-orang yang mengaku sebagai Nabi. Itu masih lagi Nabi Muhammad SAW hidup. Beberapa bulan sebelum kematian Nabi Muhammad SAW, mulai dari munculnya Musailamah al-Kadzab dan kawan-kawan mereka, masing-masing mengaku Nabi. Kenapa? Karena mereka tahu Nabi Muhammad SAW akan meninggal dunia. Mereka tahu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, barang siapa yang selamat dari kematianku, dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena ketika Nabi Muhammad nanti meninggal dunia, mulai percanggahan, perselisihan, perbedaan pendapat, perbedaan akidah dan lain sebagainya muncul selepas kematian Nabi Muhammad SAW. Itu wasiat pertama yang Nabi Muhammad wasiatkan kepada para sahabatnya. Kemudian yang kedua, yang selamat dari yang kedua ini, maka dia pasti akan selamat. Man naja min mautil khalifatil mustabir, kata Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang selamat dari kematian khalifah yang sabar. Siapa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW khalifah yang sabar ini adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Karena semenjak kematian khalifah Sayyidina Utsman bin Affan, mulai fitnah semakin kuat dekat situ. Kata Nabi Muhammad, yang selamat tentang pembunuhan Sayyidina Utsman, maka dia akan selamat sampai hari akhirat. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan solusi lagi, barang siapa yang selamat dari Dajjal. Yang ketiga ini Dajjal, kata Nabi Muhammad SAW. Yang selamat dari Dajjal, maka dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Dan Alhamdulillah, kita telah membaca surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ini salah satu daripada benteng kita untuk jauh dari fitnah Dajjal. Dan yang Nabi Muhammad SAW sebutkan tadi, barang siapa yang selamat dari tiga perkara, dua dari perkara tadi adalah tentang kematian dan pembunuhan. Dan kemudian yang ketiga Nabi Muhammad sebutkan Dajjal. Kenapa Nabi Muhammad tak sebutkan kematian Dajjal? Karena Dajjal ini akan punya tentara, akan punya kelompok, akan punya golongan yang pasti kerja mereka akan membunuh semua manusia. Sebab itu di sini Nabi Muhammad SAW ada hadis di dalam Sahih Muslim. Jadi tak perlu diragukan lagi ini hadis betul ke tak betul.
So, hadis ini ada di dalam riwayat Imam Muslim. Hampir semua orang dah lupa tentang hadis ini. Dan ini semua terjadi dengan saudara-saudara kita yang ada di Rohingya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsi biyadih, la tadhhabu ad-dunya hatta ya'ti 'ala an-nasi yawmun la yadri al-qatilu fima qatal." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersumpah demi jiwaku yang ada di tangannya. Itu kalau di dalam susunan bahasa Arab bersumpah dengan nama yang paling tinggi. Mungkin kalau kita ada sumpah dengan nama Allah, wallahi atau wabilahi, masih ada lagi tingkatan sumpah di atasnya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersumpah demi jiwa yang ada di tangannya. Nabi Muhammad mengatakan, la tadhhabud dunya, dunia ini takkan habis. Maksudnya takkan datang hari kiamat, hatta ya'ti 'alan nas, sampai datang suatu masa pada semua umat manusia, la yadril qatilu fima qatal, orang yang membunuh tak tahu apa alasan dia untuk membunuh. Sebahagian daripada mereka membunuh itu merupakan ritual kesucian. Kalau pembunuhan itu di dalam agama kita paling sangat dilarang. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa man ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'a." Kalau kita membunuh satu orang, seakan-akan kita bunuh semua umat manusia yang ada di dunia. Dan siapa yang menghidupkan satu umat, satu manusia, seakan-akan kita menghidupkan semua umat manusia. Dan ini zamannya telah sampai kepada zaman kita. Sebagian orang mereka membunuh, membantai, baik yang saudara kita di Rohingya ataupun di negara-negara yang lainnya. Sebagian daripada mereka yang membunuh tak tahu apa alasannya mereka untuk membunuh. Kenapa? Karena mereka hanya diperintah. Sebagian daripada mereka manusia, tapi nampak robot. Mereka tak tahu, terus jadi ikut perintah. Bunuh sana, bunuh sini. Dan itu semua telah disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad sambung kembali, walal maqtula fima qutil, kata Nabi Muhammad. Kalau zaman nanti yang membunuh, pembunuh itu tak tahu apa sebab dia bunuh orang lain. Dan kemudian Nabi Muhammad sebut, walal maqtul fima qutil, yang dibunuh pun tak tahu kenapa saya dibunuh. Keluarga mereka tak tahu sebab apa saya dibunuh. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berikan kepada kita peringatan 1400 tahun yang lalu. Lepas Nabi Muhammad bagi tahu, hati-hati, sampai dekatnya hari kiamat akan ada suatu masa. Dan masa ini terjadi ketika umat Islam sudah lupa. Sebagian orang semua bising dengan perkara-perkara furu'iyat, perkara-perkara cabang. Kita selalu dibisikkan dengan perkara-perkara yang semua itu perbedaan pendapat, yang boleh diselesaikan, yang banyak solusinya, yang masih banyak dalil-dalilnya, yang boleh kita toleran sama sekali. Dan kita melupakan hadis yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Kemudian ketika mendengar ucapan seperti ini, sahabat terkejut. Macam mana boleh sampai pada zaman pembunuh tak tahu sebab apa dia bunuh, yang dibunuh pun tak tahu kenapa dia dibunuh. Sahabat bertanya, faqila kaifa yakunu dzalik? Ya Rasulullah, macam mana boleh terjadi macam itu? Apa sebabnya sampai terjadi suatu perkara macam itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-harj. Al-harj ini pembunuhan massal atau genocide istilahnya. Dia membunuh secara total, dia tak kisah orang itu salah ke, betul ke, baik ke, jahat ke, muslim, non-muslim, yang penting dibunuh saja. Itu tugas mereka. Dan itu yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutkan, al-qatil wal maqtul finnar. Pembunuh dan yang dibunuh semuanya masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan terjadi nanti pada akhir zaman. Dan kita tengok, kalau kita termasuk umat Islam, kita dibunuh, maka kita akan mati syahid karena kita dibunuh. Karena kita meninggal dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita tengok sekarang keadaan kita di dunia, yang menjadikan bukti setiap ada umat Islam, minoriti umat Islam, maka pasti umat Islam akan dizalimi, pasti umat Islam akan disakiti. Sebab itu sebagian para ulama mengatakan, ketika Nabi Muhammad diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, membawa kedamaian. Tentang kedamaian ini ada fikah tentang kedamaian, bagaimana cara kita untuk menebarkan kedamaian. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan di beberapa hadisnya, nanti ketika kalian melupakan Allah, ketika kalian melupakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kalian melupakan Al-Qur'an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalian pasti akan minta
bantuan kepada orang-orang non-muslim. Sekarang kita tengok kejadian di Rohingya. Kita minta bantuan dengan siapa? United Nations. Dengan orang-orang yang ada di barat. Dengan orang-orang yang sebetulnya mereka lah yang bertanggung jawab atas pembantaian ini yang terjadi. Tetapi karena kita dah lupa dengan Allah, kita lupa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita lupa dengan Al-Qur'an, bahkan kita lupa dengan hadis yang disebutkan di dalam kitabnya umat Islam, Sahih Muslim, riwayat Muslim, kita telah lupa segala-galanya. Sebab itu yang hanya kita lakukan di sini adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala angkat semua bala yang ada terjadi di dunia ini, terutama saudara-saudara kita yang berada di Rohingya. Dan kemudian hadis yang selanjutnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan masih sekitar tentang pembunuhan massal. Kenapa disebutkan hadis ini? Karena kita telah terjadi depan mata kita. Saudara kita dibantai, saudara kita dibunuh, saudara kita dizalimi. Sebahagian daripada mereka negara-negara tanah tampung mereka. Sebahagian daripada mereka susah nak lari, nak pergi kemana. Sebahagian daripada mereka mungkin ada yang keluar dari agamanya. Sebahagian daripada mereka mungkin ada yang bunuh diri, tapi kita tak tahu apa yang terjadi. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan yang dibunuh pun tak tahu sebab apa dia terbunuh. Dan Nabi Muhammad SAW sebutkan lagi di dalam hadis yang lain, kali ini Imam Bukhari yang meriwayatkan, la taqumu sa'ah hatta yuqbadhal ilm. Ingat, hari kiamat takkan pernah terjadi sampai ilmu itu diangkat. Dan sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ilmu itu diangkat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ilm. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksudkan Allah mencabut ilmu bukan tiba-tiba ada orang punya ilmu, tiba-tiba Allah cabut ilmunya terus dia jadi bodoh. Tak, inna yaqbidul ulama, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang Allah cabut adalah ulama. Ulama Allah berikan umur dia pendek. Meninggal, si fulan meninggal, Syekh fulan meninggal, Ustaz fulan meninggal, Doktor fulan meninggal, Habib fulan meninggal. Semua ulama dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta ittakhadhun nasa ru'asan juhala. Sampai pada masa itu manusia tak tahu lagi nak buat pemimpin ini pemimpin yang mana. Baik pemimpin kelompok dia atau baik pemimpin jamaah dia atau mungkin pemimpin rumah tangga dia. Fadallu wa adallu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat lainnya, fasuilu faftau bi ghairi ilmin, fadallu wa adallu. Jadi ketika yang diangkat itu adalah orang bodoh, maka pasti ketika mereka ditanya, dia akan memberikan jawaban yang sesat untuk diri dia dan menyesatkan untuk orang lain. Apa salah satunya? Sebagian mengatakan pembunuhan itu adalah ritual suci. Jadi sebagian orang mengatakan kalau engkau nak sukses, engkau kena bunuh umat Islam. Kalau engkau nak sukses, engkau kena bantai umat Islam. Itu semua adalah ajaran-ajaran dajjal yang Nabi Muhammad SAW telah ajarkan kepada kita. Dan semua itu dibungkus rapi, kemasan rapi dalam bentuk akademik. Semua disebarkan di dalam ilmu-ilmunya, di dalam buku-bukunya. Sehingga sesuatu yang tak boleh di dalam agama Islam, nampak macam boleh, nampak macam indah, nampak macam sedap. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa taksurul zalazil, banyak gempa. Kita tengok berapa banyak di dunia ini gempa-gempa. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum pernah ada gempa sebanyak nanti yang akan terjadi di akhir zaman. Mungkin kita boleh tengok berapa gempa yang telah terjadi. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa yataqarrabuz zaman, dan masa itu semakin dekat. Tiba-tiba anak dah besar. Tiba-tiba ayah dah meninggal dunia. Tiba-tiba saudara kita dah meninggal dunia. Tiba-tiba ada saudara kita yang dibantai. Tiba-tiba ada berbagai macam. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku diutus, jarak dekatnya aku dengan hari kiamat sama seperti dua jari. Itu yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masa semakin dekat. Contohnya, dah lama kita berpisah 6 bulan, tiba-tiba dah sampai lagi duduk ke sini. Rasa macam semalam atau kemarin. Kita tengok orang-orang tua yang di sini 6 bulan kita tinggal, tapi masya Allah wajah mereka bercahaya, macam muda-muda lagi. Berarti itu masa yang semakin dekat, dan itu termasuk tanda-tanda hari kiamat. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambung kembali, wa tadharul fitan, fitnah semakin banyak. Apa fitnah itu? Fitnah itu berbagai macam cara dajjal untuk mengeluarkan umat Islam dari agama Islam. Cara yang jahat tapi dia kemas menjadi baik.
Itu intipati daripada fitnah. Sebab itu kita kena pelajari apa itu fikah tentang fitnah. Begitu juga kita wajib pelajari apa itu fikah tentang perdamaian. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW sambung kembali, wa yakthurul harj, dan akan terjadi pembunuhan massal sebanyak-banyaknya di setiap negara, dibantai habis bersih. Kita lihat dari dulu, mulai daripada Yamannya, mulai daripada Suriahnya, mulai daripada Mesirnya, mulai daripada Tunisnya, mulai daripada Iraknya, semua ada pembantaian massal. Tapi kita tak sedar-sedar. Nabi Muhammad SAW dah bagi tahu kepada kita. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, kalau dah sampai fitnah pembantaian massal itu sampai kepada Suriah, fahiyas saylam, kata Nabi Muhammad SAW, itu sudah akan terjadi pembunuhan yang lagi teruk. Dan terbukti selepas Suriah, kita tengok negara-negara yang lain yang ada umat Islam yang minoriti, mungkin sebagian ditutup oleh media-media, tapi sebagian mulai dibuka, sebagian terbuka dengan sendirinya. Dan Nabi Muhammad SAW berikan kepada kita had. Kalau dah sampai fitnah itu dekat Suriah, nanti tengok aja selanjutnya terus akan terjadi sedikit demi sedikit. Itu bukti bahwa kita telah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingat kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika terjadi perang, pembunuhan massal secara total, Nabi Muhammad mengatakan, "Hatta yakthura fikumul mal fayafir." Harta itu akan melimpah ruah. Kenapa? Karena orang banyak beli senjata, semua jadi kaya. Kekayaan mereka, mereka gunakan untuk pembantaian. Sehingga sekarang pembunuhan dan pembantaian adalah ritualnya orang-orang Dajjal, orang-orang pengikut setan, orang-orang pengikut Dajjal. Dan itu yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian yang terakhir, hadis ini riwayat Imam Ahmad. Ini hadis semua disebutkan oleh para ulama dari dulu. Dan Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita hati-hati. Sebab itu kaidah di dalam kita untuk selamat tentang akhir zaman adalah hifzul lisan minadz dzam wa hifzul yad minadz dam. Jangan sampai kita duduk dekat Malaysia tapi kita dicatat oleh Allah sebagai pembunuh. Boleh jadi kita duduk dekat Malaysia tapi mulut kita sokong pembunuhan di sini, sokong pembunuhan di sana. Atau mungkin mulut kita tak bercakap tapi kita tulis dekat mana-mana media sosial, sokong bunuh sana, oh sepatutnya bunuh ini, oh sepatutnya ini, sampai kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembunuh. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kepada kita, jangan sampai kita pernah ikut segala sesuatu yang berbau tentang pembunuhan. Karena Nabi Muhammad dah mengatakan, yang selamat dari tiga perkara tadi, dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Mungkin kita tak pernah rasa, tapi nanti di akhirat ketika catatan amal kita, oh si fulan ikut dengan pembunuhan dekat Suriah, oh si fulan ikut pembunuhan dekat Rohingya, oh si fulan ikut pembunuhan dekat Irak, Mesir dan Tunisia dan lain sebagainya, padahal kita duduk tenang pegang handsetnya. Dan itu yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada hadis yang ketiga. Kita akan berikan tiga hadis saja. So, kalau kita berikan hadis lagi yang banyak, nanti semakin terperanjat. Sebab Nabi Muhammad SAW dah membaca semua keadaan sampai akhir zaman. Apa yang terjadi Nabi Muhammad dah bagi tahu kepada kita. Jadi hadis-hadis yang Nabi Muhammad berikan kepada kita itu, kalau kita nak tes UPSR ke atau PT3 itu dah macam cheat. Jadi kita tak perlu lagi belajar, kita tengok aja cheat tu, dah tahu jawaban dia. Dan Nabi Muhammad SAW dah berikan semua cheat-cheat itu kepada kita semua. Hanya saja kita nak baca ke tak nak baca. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutkan, anna baina yaday sa'al harj, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah al-harj. Al-harj ini ditanyakan kembali oleh para sahabat, wa mal harj, apa itu harj ya Rasulullah? Al-kadzibu wal qatl. Ini hadis yang ketiga, ini ada gabungan bahwasanya dimasukkan al-harj tadi. Kalau di dua hadis tadi mengatakan pembunuhan massal, kalau di hadis yang ketiga ini adanya penipuan dan pembunuhan. Kenapa? Sebab tak mungkin orang kalau nak membunuh dia tak tipu dulu. Dia tipu dulu baru dia akan bunuh. Sebab itu ketika dia membunuh dia tak tahu sebab apa dia membunuh, karena dia dah kena tipu. Dan sifat penipu itu adalah sifatnya Dajjal.
Dan itu yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang ketiga, yang selamat dari dajjal dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambung kembali, qalu aktsaru mimma naqtul al'an. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata para sahabat kepada Nabi Muhammad, lebih banyak ya Rasulullah daripada perang kita. Sebab sahabat waktu itu beberapa kali perang. Lebih banyak ke peperangan itu, lebih banyak ada terjadi pembantaian. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahu laisa biqatlikumul kuffar walakinahu qatlu ba'dikum ba'dha. Ini hadis yang ini dah jelas lagi. Bukan hanya di Rohingya tapi di negara-negara lain. Kata Nabi Muhammad, nanti akan terjadi pembunuhan massal juga, tapi bukan antara kalian dengan kafir, tapi antara kalian dengan sesama kalian sendiri. Sesama umat Islam terjadi saling bunuh-membunuh. Dan Nabi Muhammad berikan kepada kita detail lagi, hatta yaqtular rajulu jarah, sampai nanti seseorang keluar daripada rumahnya, pergi dekat rumah jirannya, dia bunuh jiran tadi. Tak ada sebab apa-apa, saja dia nak bunuh. Jadi pembunuhan nanti macam orang kalau haus, lapar, nak cari makanan. Apa aja yang lapar, dia kalau udah lapar betul-betul makanan macam mana, sedap, unta sedap, dia akan makan. Sama ketika nanti, dia akan tiba-tiba keluar dekat rumah jiran dia, kemudian tiba-tiba dibunuh. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan daripada jiran-jiran seperti itu. Dan kemudian Nabi Muhammad sambung kembali, kalau kita selamat dari jiran ya Rasulullah, wayaktulu akhahu, adik dia akan bunuh abang dia. Abang dia akan bunuh adik dia. Tak ada sebab. Adik dia tak tahu kenapa dia dibunuh. Dan abang dia pun waktu dia bunuh dia tak tahu apa sebab itu. Dan Nabi Muhammad SAW sambung kembali, wayaktulu ammah, kalau mungkin adik-beradik tak saling bunuh-membunuh, dia akan bunuh bapak saudara dia, atau dia akan bunuh mak saudara dia. Kita tengok macam mana detailnya Nabi Muhammad SAW sebut. Satu persatu Nabi Muhammad sebut. Dan kemudian Nabi Muhammad sambung kembali, wayaktulu ibna ammih, kalau dia tak bunuh jiran dia, tak bunuh adik-beradik dia, tak bunuh mak saudara dia, bapak saudara dia, dia akan bunuh cousin dia. Berarti intinya akan terjadi pembunuhan secara massal, secara total. Orang semua akan gila dengan membunuh. Orang semua akan cinta terhadap pembunuhan. Dan itu yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian para sahabat terkejut. Qalu subhanallah, wa ma'ana ukulana ya Rasulullah. Betul ke akan terjadi? Kita ini ada akal ke tak ada akal? Sahabat Nabi Muhammad SAW terperanjat. Macam mana orang boleh bunuh jiran dia, kawan dia, anak saudara dia, mak saudara dia, adik-beradik dia? Pertanyaan sahabat, kita ada akal ke tak wahai Nabi Muhammad SAW pada masa itu? Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? La, tak ada. Orang dah tak berakal lagi. Kenapa orang dah tak berakal lagi? Manusia macam hayawan. Sebab itu di dalam kaidah usul atau di dalam kaidah mantik, namanya manusia itu hayawanun natik, hayawan yang dapat berbicara. Beza kita dengan hayawan, kita boleh bercakap, hayawan tak boleh bercakap. Kita boleh bercakap sesama kita, tapi hayawan tak boleh bercakap dengan kita. Itu nanti dibahas lagi. Dan ini yang akan terjadi di akhir zaman. Nabi Muhammad mengatakan tak, mereka tak ada akal langsung. Illa annahu yanzi'u qul ahli dzalika zaman hatta yahsiba ahadukum annahu ala syai' walaysa ala syai'. Zaman pada itu Nabi Muhammad mengatakan akan dicabut akal-akal mereka, sehingga mereka merasa diri mereka ini benar, tapi mereka tak benar. Jadi itu yang paling berbahaya. Orang yang paling berbahaya adalah orang bodoh, tapi dia tak sadar dia itu bodoh. Itu yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan macam mana orang boleh jadi bodoh dan dia tak sadar dia itu bodoh, itu semua adalah caranya dajjal. Itu semua yang diajarkan oleh dajjal. Dan ketika dajjal itu mengajarkan pembunuhan itu adalah sedap, pembunuhan itu adalah indah, pembunuhan itu adalah ritual kesucian, Nabi Muhammad SAW sangat menentang ritual tersebut, sangat menentang ajaran tersebut. Sebab itulah ketika kita mendapatkan berita tentang saudara-saudara kita di Rohingya dibantai, dibunuh, dihinakan dan lain sebagainya, itu adalah bentuk keteledoran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi Muhammad SAW selalu memberikan kepada kita solusinya, didik generasi-generasinya. Kalau bisa semua anak-anak Rohingya di sini hafal Al-Quran. Nanti selepas hafal Al-Quran, sebagian daripada mereka masukkan ke sekolah umum, masukkan ke bagian ilmu-ilmu yang lain, masukkan ke bagian
ilmu agama, sebagian ilmu-ilmu sains, dan sebagian politik, sebagian ekonomi, semua masukkan. Kenapa? Karena mereka dah hafal Al-Quran dan kita akan selalu memelihara mereka. Kalau dah terjadi seperti itu, nanti akan muncul kebangkitan umat Islam. Karena kebangkitan akan muncul di generasi-generasi budak-budak kecil ini. Sebab kita tak tahu apa yang terjadi di masa depan, kecuali kalau kita baca caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita umat-umat yang peduli kepada umat Islam, peduli terhadap sesama saudara kita, dan kemudian kita bantu saudara-saudara kita yang ada di Rohingya dengan semampu kita, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya harta dengan hartanya, dan kemudian yang punya tenaga dengan tenaganya. Dan alhamdulillah ketika di sini tadi dapat berita ada yang namanya tabung ya untuk Rohingya. Alhamdulillah dah dapat dana yang banyak. Insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala akan gantikan setiap orang yang menyumbang untuk demi keselamatan orang-orang Rohingya, baik dari segi pendidikan dia ataupun kewarganegaraan dia ataupun tempat tinggal dia ataupun makanan-makanan dia. Dan kemudian setelah selesai di sini, saya ingin bacakan Hizbun Nasr. Nanti ada pengumuman sebentar, kemudian saya akan tutup dengan Hizbun Nasr, karena itu salah satu doa yang paling kuat. Dan yang kita baca di sini adalah Hizbun Nasr milik Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Karena salah satu katanya yang penyokong buat program ini adalah Imam Abdullah Al-Haddad. Jadi kita baca Hizbun Nasr yang punya Imam Haddad. Dan kalau dibaca Hizbun Nasr ini, insyaallah kita baca satu kali nanti sebagian daripada di sini. Kalau yang hafal ayatnya, nanti kalau kita baca ayat kursi baca sama-sama. Kalau saya baca selepas ayat kursi, yang lain baca amin. Amin yang khusyuk, jangan sampai ada yang tertidur. Sebab ini bacaan diamalkan untuk memenangkan umat Islam pada setiap musuh yang akan menyerang umat Islam. Jadi pembantaian di mana-mana. Kita semampu kita. Sekarang kita hanya mampu baca di sini satu kali. Di beberapa tempat dibaca sampai 41 kali. Dan kita berupaya di sini baca satu kali insyaallah dengan jamaah yang ramai di sini, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus, kita baca bersama-sama, insyaallah akan menangkan umat Islam yang ada di Rohingya. Insyaallah kita akan sambung kembali.